Pemirsa, sungguh bejat yang dilakukan seorang kakek di Sumedang, Jawa Barat. Sang kakek tega mencabuli cucu yang masih di bawah umur. Modus si kakek melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan mengiming-imingi cucunya dengan uang jajan. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang berhasil menangkap tersangka berinisial AM, kakek berusia 61 tahun, yang tega mencabuli cucunya sendiri yang masih berumur 10 tahun. Setelah berhasil ditangkap di wilayah Majalengka, pelaku langsung digiring petugas ke ruangan unit perlindungan perempuan dan anak Polres Sumedang untuk menjalani pemeriksaan. Kepada pihak penyidik, pelaku mengaku sudah menyetubuhi korban sebanyak 5 kali sejak korban masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Untuk melancarkan aksinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan uang jajan Rp4.000. Pihak kepolisian menyebut pelaku melakukan perbuatan bejatnya di rumah pelaku yang tak jauh dari rumah korban di kawasan Paseh. Tersangka melakukan aksi bejatnya saat sang istri sedang tertidur sementara ibu korban pergi bekerja. Perbuatan pelaku akhirnya terungkap setelah korban menceritakan perbuatan bejat pelaku kepada ibunya. Korban berada di kelas 3 dan sekarang korban sekolah kelas 4 SD. Pelaku melakukan perbuatannya dengan iming-iming terhadap korban dan pelaku melakukan persetubuhan di bawah umur lebih dari 1 kali. Kemudian pelaku melarikan diri di daerah Jati 7 Kabupaten Majalengka dan berhasil kita amankan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Diki Guntara, Bandung TV.